Seleb TikTok Julia Eka Putri atau dikenal dengan Jui Putri dinyatakan bersalah dalam sidang Justisi Tindak Pidana Ringan, Tipiring. Majelis Hakim menjatuhkan sanksi denda sebesar 12 juta rupiah subsider 20 hari kurungan. Sebelumnya terima kasih buat kalian. Kencengin Jui suaranya. Kencengin. Kakak suaranya. Ya, volumenya diputar dikit. Suaranya. Halo, kencengin ya suaranya. Turunin, turunin. Hey Jui, apa yang mau disampaikan? Jadi saya udah melewati sidang tadi kan. Kecewa nggak dengan hasil sidang putusan dari majelis hakim? Saya bisa menerima semuanya, karena emang kesalahan saya juga. Jadi keputusannya denda seperti apa? Denda 12 juta. Terus kedepannya gimana Joy? Apa mau mengulangin lagi atau enggak? Kedepannya dari pelajaran ini saya semoga kedepannya enggak kejadian lagi kayak gini. Pesan untuk masyarakat Joy? Atas pengalaman ini? Enggak dari pengalaman ini kamu? Buat masyarakat Joy? Intinya buat masyarakat jangan ikutin aku kata aku salah di sini dan tetap jaga jarak dan hindari kerumunan dan patuh kepada protokol kesehatan. Terima kasih sudah menyaksikan video dari bangkapos.com. Simak juga video lainnya di YouTube, Facebook, dan Instagram bangkapos.com. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.